Berikut ini cara untuk yang namanya scan QR code atau barcode di HP Redmi. Jadi untuk kalian pengguna Redmi, langsung saja berikut ini. Biasanya Redmi itu tidak perlu pakai aplikasi lagi. Langsung ada tersedia bawaan. Caranya kalau untuk WiFi di sini. Aktifkan dulu WiFi-nya, lalu tekan lama. Nah, di sudut kanan atas kalian lihat ada untuk scan. Jadi arahkan saja ke barcode WiFi teman atau di HP teman, bisa kalian untuk berbagi dan menyambungkan. Kemudian kalau kalian yang ingin scan barcode yang lain, entah itu bukan WiFi, bisa juga menggunakan ini aplikasi pemindai namanya. Jadi sudah ada bawaan, kalian pilih. Nah, sekarang kalian arahkan ke barcode. Bisa dari galeri, di sudut kanan bawah kalian ada icon galeri. Bisa juga langsung, saya contohkan seperti ini, dari produk, scan. Nah, langsung terbaca. Dia bisa juga yang ini, kode batang. Barcode yang ada kode batang sama barcode yang kotak-kotak. Kemudian kalau Redmi kalian itu tidak ada aplikasi bawaannya, bisa download di Play Store dengan kata kunci seperti ini. Kalian ketik scan QR code. Nah, di sini kan cukup banyak, jadi kalian download saja yang ringan seperti ini untuk digunakan. Bisa scan apapun di sini, bisa kalian fungsinya cukup simple. Silakan dicoba.